Pemirsa, Anda masih bersama kami di Anyu Siang. Kita ke informasi mengenai jelang purna tugas Gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo meminta pengelola penyediaan air bersih untuk memperluas cakupan. Ya, seiring musim kemarau, kebutuhan air bersih banyak dibutuhkan warga untuk kebutuhan sehari-hari. Selesai. Baik Bapak-Ibu, kita terbaru PT Tirta Utama Jawa Tengah. Jelang memasuki masa purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta kepada sejumlah perusahaan penyedia air bersih untuk memastikan ketersediaan air bagi masyarakat. Di musim kemarau tahun ini, kekeringan dan kebutuhan air terus meningkat, khususnya bagi masyarakat di Jawa Tengah. Di sela-sela peresmian kantor Perseroda, Ganjar Pranowo meminta perusahaan jasa air bersih untuk memastikan ketersediaan air bagi masyarakat. Suplai atau dukungan air bersih kepada masyarakat yang baik, ini berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat. Kalau air bersih tidak didapat, jangan berharap kemudian kualitas kesehatan masyarakat juga baik. Maka ini menjadi harapan besar, mudah-mudahan dari gedung ini nanti sering bertemulah antar pemangku kepentingan pengelola air bersih yang ada gitu ya. Dengan terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi warga, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat lebih baik terutama pada hal kesehatan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Putu Bagus, M. Khoirudin, iNews melaporkan.